ini lumayan capek ya, kemarin habis dari Klaten kemudian ke Solo lihat masjid Syekh Sayed. Sekarang lapar, pagi-pagi mau ke sarapan dulu ke itu nasi pecel Sortalok yang ada di Selopuro Ngawi ya. Ini sekalian nanti mau ke tempatnya kakak juga ya. Oke, saya sekarang sudah nyampe terminal Ngawi. Paling ya agak lama lagi. Ini jam berapa nih? Jam berapa? Jam setengah delapan. Mau melewati, nggak melewati Kartonyono sih, melewati jalan Trunojoyo. Ya. Ini barengan sama keluarga, sama kakak juga ini yang datang dari Pasuruan itu, dari belakang dulu. Nah, nggak apa-apa. Barengan. Oke ya, nanti ketemu di sana ya, langsung sarapan dek Sortalok. Ini Yusri kemarin sempat ke sana, sering sih bolak-balik ke sana ya. Ya ini ke sana ya vlog lagi aja supaya kalian-kalian tuh pengen ya. Sana rame banget pengunjungnya, Jan. Gila nih pokoknya. Lari si Pol. Tapi enggak ngerti ya, isu ini wis buka kurung ya. Kita ya wis buka nang sarapan. Soalnya bukanya enggak selalu lama, kayak paling siang no wis antara ada dan tiada. Ya wis, ini sudah mau nyampe Ngawi ya. Nanti ketemu di sana ya. Oke. Ini ya, kok enggak tempat jembatan ini. Jalannya pelan soalnya mobil depan kok pelan kok. Aduh. Pengawan Solo sih. Oh, airnya standar. Kemarin hujan cuman nggak deras, jadi ya airnya normal. Yo kali ini yang boleh. Pengawan Solo. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut, laut utara mana ya? Surabaya sana main. Nah ini depan ini kita belok kanan. Tuh ada tulisan Selo Prolog ini. Mobil ngarbi ya, melu ngaran. Kok ya sarapan ya? Iya, betul. Sarapan bersama berarti ya. Sarapan ini gocel, sambel letok. Iya, lupa bapak. Anak saya itu kalau ada istilah itu ya, iya nyebutnya aku pakai ibu malah ya. SA ngaran ini, yang bikin pedes loh, SA. Terus kalau di Malang tuh namanya S-A-M-B-E-L Tumpang alias Sambel Tumpang. Karena kamera itu yang jelok sing kamera toko bos gak mau diklo ini. Nanti di depan itu ada belokan ke kanan, ini masuknya desa Selopuro, desa apa kecamatan ya, pokoknya Selopuro nah. Itu kecamatan ini enggak bola, boleh dia neng Google lah ya. Nah, jalan ini gak terlalu luas tapi halus, bisa simpangan truk juga bisa sih, cuman ya pelan-pelan. Sego pecel. Pecel pincuk ya, jadi ajang itu pakai daun. Ya yang pengen pakai daun ya enak, yang pengen pakai piring ya enak. Nasi juga ada, terus tepo. Tepo itu semacam apa ya, lontong tapi nem bungkus sih gak kayak lontong, bungkus sih kayak kotak-kotak rodombo itu loh, itu lebar. Namanya tepo kalau di sini. Nah, yang mau tepo juga ada, yang pakai sambal lecok juga ada atau tumpang. Nah, itu depan terus. Semoga aja buka atau sudah dasar. Oh iya, mobil ngarepi ya, arep neng kono. Oh, nek gak mandek ini sih. Padha. Padha.
sebelah. Parkir itu parkirannya sing sudah rame lho, ngarep iki lho. Parkirannya sudah rame, kita enggak dapat tempat, kita cari tempat lainnya. Aduh, ada enggak nih ya? Ya, di rumah tetangga. Sekarang sudah nyampe di warung nasi pecel Sortalo, ini Yusri. Oke, yuk saya langsung ke sana aja ya. Yes. Mana ini dah? Yang mana? Sudah baris-baris. Adik duduk ini sih. Duduk kono. Nah, adik duduk kono sih. Duduk kono, tak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Paham ya. Boleh. Yo, gini, geser-geser gini. Ini sebar geser gini. Ini juga saya gini, gak apa-apa. Teh apa? Teh. Teh. Mbak, jawabnya kali. Teh tiga. Boten, boten es doyo. Boten, boten es. Dawete nggih boten es. Oh, dawete telu, Mbak. Es ora? Dawet. Enggak usah. Aku yo dawet. Oh, iya yo. Hai, wis. Dawete 4. Dawete 4 teh. Teh 3. Teh es nggih. Ya. Dawete enggak pakai es. Iya. Ya, engko mesti ditambahin, Bu. Penjak adem-adem esuk-esuk. Oh. Angge sing disoting wae pawon ae wae. Heeh. Penting ki pawone iki lho. Sing mari ngebul ki pawone. Loh. Eh, Bu, wis sarapan ya. Kalau sing duwe niku sarapan. Sarapan lebu saiki ini. Ah. Eh, si sarapan. Batu ini makane kok duwe mboten enten lho nendi. Oh, jane sing delik lho. Jauh seisuk ini sampai tengah walu pol jeruk jenek santri wis terlayani santri santri yang ini ki ya wes entane kene kula. Entane kene ya ora bagian. Nasi sama kebuk kita ya. Nasi sama telur tak. Bisa sore. Porsinya setengah jam. Anak-anak sih. Kamu pengen tidak? Oh sih, kikil banget. Dikurangi. Iya, apa sih senganmu ya? Ini tau kikil. Lagi? Kurang nih. Kurang. Oh kerecek. Kerecek. Telur. Kerecek. Sama telur. Ya, kone. Apa? Saya ingin kene kono saya. Apa to? Iya sih, ngenteni. Tepo apa nasi? Loh, enak tepo ya iki lho. Tepo itu seperti ini. Kayak lontong. Nasi apa tepo? Lontong. Oh niku kula mawon. Nggih, nggih biasa. Pecel, Mbak.
Nah, gini, Mbak Nisa bolong dong, Kak? Up. Yang ini pakai ini. Iya, ayo kita datang ikut celi. Saya pengen pakai telur, ya tambahin telur, aneh. Yes, sebagian wis diolah, guys. Selamat menikmati. Dulu kan ya maaf ya, pilih aneh ya. Oh iya wes. Oh. Ini punakan yang dari Pasuruan juga datang ke sini, Sortalo. Akhirnya dapat sarapan juga setelah antri lumayan. Pagi-pagi jam 7:30 sudah buka. Makan sama sarapan deh, sarapan. Yuk. Nah, kesane wonten iki. Kesibukane ora leren-leren kok niki nggih anu. Niki pas goreng-goreng, biasanya ibunya yang jual di sana. Niku kok di jenakne namine Yusin niku sing nak Yusin niku sing sinten, Bu? Jenengan? Jenengan iki. Nah, berarti nah ini namanya Bu, panggilannya Yusri ya di sini ya. Pun mulai tahun pinten, Bu, sampe ngene. Orang enak lampu ya. PLN belum masuk. Si ublik. Ublik itu apa ya? Lampu dari minyak. Pelita tuh dari minyak. Lu kalau di sini tuh ublik. Proping tuh galar, Bu. Enggak balik Rene makan dia. Terus kita kocak Rene. Ini namanya Warung Sortalo. Dan niku enten taloke cilik niku napa nggih mergo niku? Enten taloke riyen kon gede. Oh, nggih. Kan kemarin warungnya kecil kok. Iya, monggo. Dulu di depan itu ada talok. Talok itu kalau di sini, kalau di daerah lain mungkin keres atau kersen itu ya. Kalau di sini namanya talok. Dinamakan warung Sortalo soalnya di depan. Sing nama jeneng nih, sepeden, depan sepeden. Oh, sing jeneng nih. Cek nang talok ae. Nggih. Jadi yang memberi nama warung Sortalo itu komunitas sepeda nih, Bu, nggih. Rombongan sepeda, sepeda ondal gitu, Bu. Sepeda ondal datang ke sini akhirnya supaya jenenge luwih gampang nek ngarani yo. Wis warung Sortalo. Nah, dari situ akhirnya sampai sekarang. Katanya ada pejabat-pejabat yang sini, Bu. Sing mriki nggih. Nah, Bu. Ada Pak Ganjar Pranowo. Nah, wah, listriknya mati. Oh, jeglek. Ya rada peteng-peteng sithik ya. Ada Pak Ganjar Pranowo yang sekarang jadi Gubernur Jawa Tengah niku nggih. Sama sinten Deni Saknan? Iya. Pak, jelasnya Pak Bupati Ngawi. Iya. Pak Oni. Kesehatan itu emang tempat anu antar desa setempat. Oh, nggih. Nek ketoke Pak Oni bulan balik rene ketoke. Langganan. Langganan ini. Iya, memang rame banget sini. Buka jam itu, Bu? Setengah tujuh sudah buka. Buat jenengan-jenengan, sampean-sampean yang mau kesini setengah itu sudah buka. Tapi ya ngono. Ojo anu ya, ojo kaget ya. Soalnya antri, ya sabar ya ngono. Ya santri, noto dewi-dewi lah ngono. Bakulnya karena ngelayani di sini, kalau karena ngelayani. Ya. Biasanya Bu Sri ini yang di sana. Ini sekarang Bu Sri lagi goreng-goreng telur. Nah, lampu ini biar. Oh, nggih, blek nih. Dekan giling dan giling gaji. Buka setengah tujuh sampai jam itu, Bu, biasanya sampai siang. Seharusnya paling jam satu. Yes, mentok-mentok jam satu lah paling. Yes, capek pesan bakul itu. Capek pesan. Tenaga nih hilang sih. Tenaga nih harus dijaga untuk hari besoknya lagi. Di sini pawonnya pakai pawon. Suruh lihat sendiri ya. Pawon biasa ini. Oh. Kayu bakar yes, tradisional ya, ada yang pakai gas ya, emang gas sih buat goreng telur. Oh, buat goreng telur ya, untuk mempercepat ya, soalnya ya butuh juga lah, tapi tradisionalnya tetap terjaga. Gimpun Bu, gak tau mawon terus nih mikong lain ya, gak tau sudah kenyang, alhamdulillah wis waret.
Sekarang lanjut perjalanan mana? Iya. Apa ini? Yes. Yang mau datang ke sini datang aja. Jalannya sudah saya vlog yang video saya yang pertama ya. Oke, yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.